Sementara itu, rakyat Palestin menghabiskan hari-hari mereka untuk mencari kapal terbang di ruang udara bandar Gaza. Berlari dari satu lokasi ke satu lokasi, mengejar setiap pesawat yang dilihat di langit. Harapan mereka satu, mencari hidangan untuk mengalas perut. Mereka menahan kelaparan ketika rejim Israel berterusan melancarkan serangan dengan sekatan berterusan laluan darat menyukarkan kemasukan sebarang bantuan kemanusiaan. Penduduk kota Gaza amat tafih, antara puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu yang berjuang setiap hari untuk mendapatkan makanan. Dia terpaksa mencuba berkali-kali untuk mengisi perut setiap kali melihat pesawat. Bagaimanapun, usaha itu ada kalanya hanya sia-sia. Situasi lebih menyayat hati kerana mereka mencari juadah untuk berbuka puasa. Bagi Ahmad Tafih, harapannya tidak besar. Dapat satu tin makanan pun sudah cukup untuk mengalas perutnya sekeluarga. Selepas beberapa kali cubaan, bapa kepada dua anak itu akhirnya dapat membawa pulang dua juadah kecil untuk berbuka puasa. Ana hawalna muhawalatain min as-subh ban fi al-fashl yani. Bal hal muhawala wa muhawalatain ma'ana ba'd hika. La ما بضلش يعني شيء معنا لأن الوقت الإفطار وإحنا في رمضان يعني إن شاء الله بنجيب اليوم إن شاء الله ما حد يعرضنا ونأخذ بكل أريحية بدل ما نقعد نزاحم على المفتاح وهذا نخابط في بعض عشان نأخذ كل واحد بيوم. لو علبة فول أو علبة حمص نسند حالنا فيه إن شاء الله بنأخذ اليوم إن شاء الله وأغلب الناس بلا ما نمت جوا أكلها بعد فيها حيل يعني. Lebih 80% daripada 2.3 juta penduduk kehilangan tempat tinggal dengan ramai daripadanya bersiko kebluran sejak peperangan tercetus pada 7 Oktober tahun lalu. Mahkamah Dunia pada Khamis sebelah suara mengarahkan Israel mengambil semua tindakan perlu dan berkesan untuk memastikan bekalan makanan asas kepada penduduk Palestin dan menghentikan kebuluran.